Santo Sani Setyo Budyo Pangekesing Dur Angkoro. Banyaknya anu, Terbang Bandung itu asal mulanya itu ya dari ini anu. Duduk Terbang Bandung, Terbang Takruk, krono ketepung lagi tabung lagi takruk, takruk. Akhirnya sesuai, daerah kono ngadak anu, daerah kono, daerah Wonorejo, Pasarpan, Rangge, Ngerati ngadak anu kesenian Terbang Bandung. Akhirnya itu jeneng Terbang Bandung itu. Lebih yang Terbang Takruk pertama awal ya wes. Ya nun sewu yo rudat lungguh ya nun sewu udah lungguh ngene tapi yo nganggo anu nganggo apa jenenge pelangi selendang kanggo selendang tangkruk iku rudat lungguh mari rudat lungguh mari kabeh terus mari ngono ngadeg bedayan banci bedayan mari bedayan terus mari ngono melbu ganti main saiki pakai lanang. Terus akhirnya wong limo itu metu terus sampai banji-banji ini limo metu kabeh. Jadi banji limo terus pakaian lanang itu limo jadi 10. Pakaian lanang itu kayak pakaian tentara ngono padahal pakaian oh ono lengkap le pakaiane. Budaya bangsa kita, kebudayaan kita, bangsa Indonesia, ayo tiba patri. Terbang Bandung Kidung yang tadi itu Kidung EWW. Kenapa kok Kidung EWW? Karena dari kata-katanya sebagai contoh Yaro atau yang bisa dalam bahasa Jawa Arabnya dikatakan Yaro. Itu sebenarnya tujuan dari tari ini merupakan satu bentuk pujian kita kepada Yang Kuasa. Sebagai contoh dalam tariannya terdapat sebuah satu ragam gerak yang bernama pentang langit seperti ini. Itu memiliki arti hablum minannas, hablum minallah kepada sesama dan kita kepada Yang Kuasa. Bandung belum punah.